Bismillahirrahmanirrahim. Ini mean sauce tuh. Hello, testing 1, 2, 3. Assalamualaikum, what's up guys. Okay, hari ni aku nak bawa korang pergi makan dekat satu kedai nasi kandar. 4 tahun lepas aku pernah review lah kat tempat ni eh. Ini nama dia, Nasi Kandar Express yang ada dekat Bangi ni. Jomlah kita tengok dia punya apa rasa nasi kandar ni, masih sama lagi ataupun tak. Jom. Bagus ni menu dekat sini. Dia orang dah sediakan siap-siap. Ni ha, ada set-set dia tu. Korang tengok harga, tengok apa bahan apa yang dia orang bagi tu. Just grab terus. Tapi dekat sini memang tak dapat lah menu Rahmah eh. Memang tak ada lah. Guys, ini dia. Nasi kandar set A yang aku dah ambil kan. Kalau korang datang sini nak makan kan, diorang dah ada sediakan dia punya set-set dia tu. Korang pilih lah set A, set B, set C, macam-macam. Ikutlah sedia korang nak makan apa. Dan waktu dulu aku datang sini kan, tahun 2019, diorang tak silap aku ada nasi okay, dengan air je. Dia tak ada menu-menu lain. Tapi sekarang ni aku tengok tadi, dah ada sarapan pagi ada, dah ada apa goreng-goreng pun ada. Kiranya diorang punya menu tu dah variety lah. Dah macam mamak biasa kan. Dan konsep dia ni aku suka. Konsep macam fast food gitu. Senang, mudah. Dan untuk nasi aku ni aku ambil set A, tapi aku tukar dengan dia punya ayam bawang. Tapi tadi aku macam terubah fikiran pula kan. Aku nak try jugalah dia punya ayam goreng ni. Okay? Dan juga aku minta extra dia punya ni, kari kambing. Nampak tak? Dan add on juga ini. Ini papadum. Untuk air ni dia bagi Pepsi. Dah kira satu set lah tu. Jarang-jarang aku makan nasi kandar dengan air Pepsi ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, rasa dulu dia punya nasi dan juga dia punya kuah campur ni. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Rindu betul aku dekat dia punya ni, kuah campur ni. Nasi Kandar Express sebelum ni katanya diorang dah ada beberapa cawangan. Tapi sebabkan pandemik kan, so diorang terpaksa lah tutup ada beberapa cawangan tu dan kekalkan yang ada dekat Bangi ni. So sekarang ni selain daripada yang ada dekat Bangi ni kan, diorang pun ada satu lagi cawangan iaitu di Southville. Ambilkan sikit dia punya ayam bawang ni, campurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh wow, sedap ni. Pais, korang kena datang lagi sekali weh. Wah, pasal aku dulu Pak Is Melantak Babe ada buat review kat sini. Serius weh, Pak Is kena repeat lagi ni. Dia punya flavor ayam bawang dia mantap. Tadi waktu aku datang, kalau korang perasan kan, tak ramai orang. Sebab aku datang tu pukul 3. Memang tak ramai orang lah eh, pukul 3. Power weh dia punya kuah ni. Oh lupa. Oh, padam. Oh, aku lupa. Ini dia punya ayam goreng. Cantik, crispy kan. Power. Untuk nasi kandar express ni, tak silap aku lah eh, kurang tau di review oleh influencer-influencer ataupun kaki makan yang ada kat Malaysia ni. Pada aku untuk dia punya flavor nasi kandar ni, overall lah eh, dia punya kari dia, dia punya lauk dia, ayam bawang, ayam goreng ni, pada aku cukup mantap. Ini dia punya kambing. Aku hampir terlupa tadi. Aku malas cakap banyak. Korang kena datang try. Wah, patut daripada awal aku tuang dia punya kuah kambing ni tadi. Lagi masuk wow. Banyak betul aku makan hari ni.
Cik, dia punya kuah kambing ni memang mantap betul. Sebabkan tak kenyang lagi, aku ambil dia punya ni naan mozzarella cheese. Jom kita try tarik. Dia cheese tak nak putus sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Lembut dia punya naan ni. Pecah sikit dengan dia punya mint sauce. Ni. Dia punya mint sauce tu. Sampai tu dagu lah. Macam aku cakap kan tadi, masa awal-awal aku datang dulu tahun 2019, naan cheese ni tak ada. Ini aku nak makan dia punya naan cheese. Dengar ni, dia punya tandoori. Chicken tandoori. Cantik. Makan sekali dengan naan cheese. Ambil dengan mint sauce. Mantap. Memang juicy. Oh, aku suka dekat dia punya mint sauce ni. Dia punya mint sauce ni memang lain macam, babe. Try dia punya dal ni pula. Okay. Wadah dia pekat. Wah, siapa-siapa orang bangi main datang singgah sini. Kita kasih naik ni nasi kandar express ni. Makanan dia mantap. Tadi aku dah try dia punya nasi kandar set A. Lepas aku try dia punya ayam bawang, ayam goreng biasa dan juga dia punya kari kambing. Kari kambing dia memang champion, babe. Okay guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab teman aku makan di nasi kandar express yang ada dekat Bangi ni. Buat korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padawik Studios, make sure korang subscribe dan klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padawik Studios. Oh guys, aku nak layan habiskan dia punya tu naan cheese dan juga dia punya tandoori chicken ni. Apapun makanan yang ada dekat nasi kandar express ni, memang padu gila tu. Padu babe.